ini kami mau review makanan dari Ariana Kitchen. Wow! Hari ini episode pertama kami mau review cookies dan cake. Jadi di sini kami ada 3 daripada diorang punya produk. Yang pertama kami beli ini Marble Burn Cheesecake Biscoff. So yang kedua pula kami beli ni Sea Salt Cookies sama Blackout Cookies. Betul tu. Jadi yang pertama ni Marble Burn Cheesecake Biscoff. Ni adalah antara diorang punya apa? Cake terbaru lah daripada Ariana Kitchen. Jadi kita kasih tengok sikit. Pop ni. Yang sikit gitu, cute je size dia, kecil je. Lepas tu kita ada ni Blackout ni. Nah, yang Blackout ni kami pernah beli dulu, bukan dapat dari seseorang. Lepas tu kami ni lah, kami share tu 5 orang. Memang tidak cukup sebab memang sedap. Okay, yang ni kami rasa 1 kali je. Itu je yang pernah rasa. Yang lain ni baru 5 rasa. Jadi betul-betul sedap kan ni. Mari je kita try. Yang pertama mari dulu kita cuba ni Marble Burn Cheesecake Biscoff. Mari kita kasih keluar. Okay, sambil-sambil kita buka dulu ni. Ariana Kitchen ni juga selain daripada 3 yang ada di sini kan, diorang ada juga apa ni, apa tu, brownies. Brownies ni pun laku juga sebab topping-topping dia memang best. Yang tu pun kami belum rasa lagi, akan datang. Lepas tu diorang ada juga cookies, apa, cookies yang baru diorang akan kasih keluar. Itulah, memang nampak sedap semua. Ni kita taruh di topi dulu. Okay, mari kita zoom sikit ni. Kita potong dulu, kita rasa sikit. Ni ambil pisau. Tidak nampak pula. Kita kasih tayang dekat-dekat. Nampak tu ada biskut lotus lagi. Kita potong. Tayang, mari sini. Ayah, tidak boleh keluar pula ni. Jika ada, oh, kertas. Ada kertas pula. Okey. Nampak tu. Ni kek gabungan antara burnt cheesecake sama cake marble. Kasih zoom ni, kita kasih tengok ni. Kasih belanja lagi. Rupa dia nampak tu, memang cantik. Mari kita rasa. Adakah rasa dia ni secantik rupa dia? Nah, ni dia. Kami sudah potong. Mari kita rasa. Ini kita tunjuk di dekat. Tu. Memang lembut. Kita rasa. Memang lembut. Sedap. Memang sedap. Lembut. Manis dia memang cukup. Tidak terlalu manis lah. Manis dia memang okey. Gabungan antara cheese dengan marble cake. Siapa yang di luar tu yang memang suka buat cheesecake, pencinta cheese dengan pencinta cake marble, kamu patut cuba. Memang sedap. Satu biji cake kecil tu memang tidak cukup lah. Nggak boleh berhenti makan. Tengok orang sebelah makan tak bercakap. Jangan bersih. Apa? Jangan bersih.
11 sudah habis makan? Sedap, guys, sedap. Cukup. Oke, sekarang round pertama kita sudah habis. Nih, nombok licin gitu. Jadi kita tetap dulu. Nih, cake nih. Kita letak di tepi dulu. Sekarang kita mau rasa jajan sea salt cookies. Oke, mari kita buka dulu. Kita buka dulu dia punya ini. Kita rasa. Nah, itu. Tcharam. Mari kita rasa dulu. Kita kasih zoom sikit. Bodoh. Mari kita rasa. Tuh, kita kasih tunjuk sama kamu. Nampak tuh, ada coklat yang cair di tengah. Mari kita rasa. Udah mak, kita sepuluh kali ini pun sudah pulih rasa dia punya tuh crunchy dia punya ini kan sea salt rasa dia punya masing-masing. Nih kami yang terakhir dulu, nanti kita sambung makan. Sekarang sambung yang nomor 3. Lalu tepi dulu. Sekarang yang terakhir, blackout cookie. Ini kunci. Ya, mari kita buka. Kita rasa. Baru itu rasa sekali deh. Dan kita mau rasa lagi. Sebab sedap. Sekarang kita coba buka. Cereng. Ini coklat Cadbury, okay? Coklat Cadbury. Mana mau dapat? Jadi orang tidak guna coklat murah, coklat Cadbury. Nampak ni? Nah, kita tuang. Kita dulu ya. Kita dulu. Nih, cukup nampak ni? Size dia memang besar. Memang banyak untuk satu buka, okay? Kita tes satu. Nampak tuh coklat dia. Wow. Siapa yang pencinta Cadbury? Mesti rasa nih. Sudah. Rasa lemak, manis, berkrim, sedap tuh, sedap. Rasa lagi. Memang sedap, memang sedap. Dengar kan suka saya punya dekat depan. Nih kita kasih dengar dia punya bunyi kalau di dekat, ha?
sedap guys, sedap. Kami mau apa, coba-coba aja. Tuh yang si salt punya cookies, kami mau tuduh kebri dia. Apa rasanya? Pasti makin sedap. Rasa kayak gurih. Kan ada masin-masin macam tu, sebab ada garam. Kita ni kita tuduh dengan coklat kebri yang lagi pekat ni. Ni ha, tayan kamu. Makan si salt pun dengannya kebri pun sesuai untuk kita apa tuduh, sebab nampak nih emang dia banyak. Kita beli apa tuduh cookies yang dua balang pun cukup untuk satu. Berbalang deh. Okay, jadi sekarang kami sudah rasa tiga sekali. Kami mau bagi personal review. Jadi yang pertama saya mau bagi ni rating untuk ban cheesecake tadi. Kalau per 10, saya bagi 10/10. Of course, sebab memang sedap, kena dengan cita rasa saya sendiri. Nombor 2 ni sea salt. Sea salt ni itu rasa dia masin-masin kan, berlemak-lemak, coklat-coklat macam tu. Kalau per 10, saya bagi 8/10. And blackout ni pula, kalau untuk saya sendiri 9/10, okey. Nampak semua memang sedap. Ha, jadi sekarang ni dia pula bagi dia punya personal opinion. Okey, kalau untuk yang kek ni saya bagi 10/10 juga, sebab siapa yang tidak suka kek kan? Kek coklat, yes. Brownies. Bubble, okay. Nampak. Mabel, salah cakap. Ni mabel, ha, sedap guys. Okay, untuk yang sea salt ni pula saya bagi 9 lah, sebab cookies dia sedap. Tapi cookies dia sedap, itu je lah. Okay, untuk blackout cookies saya bagi 10/10, sebab dia punya cookies tu rangup. Apa? Rangup. Rangup itu crunchy crunchy. Kita kasih zoom, kita kasih tengok lagi. Zoom. Ha, nampak ni. Kamu semua memang patut cuba. Nah, sekarang kita sudah sampai di hujung review video ini. Jadi sebelum orang bilang kata-kata terakhir, kami mau kasih ingat dulu sama kamu orang, video ini bukan disponsor, okay? Ini apa yang kami ada di sini tidak disponsor oleh sesiapa pun. Kami beli sendiri, kami review sendiri, sebab kami rasa memang patut di review sebab memang sedap, okay? Jadi itu yang last kali, kami mau semua yang kamu di luar sana yang menonton video, kamu mesti cuba, okay? Cuba semua yang ada di sini. Visit IG diorang, ariana.kitchen, okay? Ni di description di bawah ni ada kami letak. Jadi, itu saja dari kami. Terima kasih banyak-banyak kepada sesiapa yang menonton video ini. Itu saja untuk episode pertama kami review makanan. Terima kasih banyak-banyak. Jadi, sampai kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye! So, next yang ni adalah... Yang ni, si salt cookie. Kita duduk macam ni, macam santai. Biar nampak gemuk. Biar tidak pura-pura kan? Apa gemuk sangat pula?
Jadi mari. Bye. Gimana? Ya, Bu Mari. Ikan.